Banyak, cuma ini yang wajib kita tahu 20.
Bukannya bila kita belajar sifat 20 ni maknanya ambil lah sifat Allah Ta'ala, kita reti lah kena. Cuma sekadar apa yang kita faham sahaja, sekadar apa yang boleh dikurangkan oleh ulama. Selain daripada itu, banyak sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kita belajar cuma 20. Dan 20 ni pula hukum yang kita belajar, kita kena mengetahui secara tafsir. Maksud tafsir, kita ada dalil akal walaupun kita je faham. Bila kita dengar ke orang, orang tak faham langsung. Tahu benda tu lah, tapi kita faham. Nak beritahu orang dah henti. Sekurang-kurangnya kita faham dengan akal, sifat 20 ni cukup lah. Kemudian tambah sikit dengan mana-mana yang kurang, yang menunjukkan kepada sifat 20. Kita ada dua, satu ada dari akal, satu ada dari nampak. Bermakna kita mengenal dengan tafsir. Sifat yang kita boleh kenal dengan tafsir, jumlahnya 20. Ini pengajian orang kata, punya kita lama. Ini bukan lama ni tuan-tuan. Ni antik 1400 tahun yang lepas. Lebih lama daripada lama. Ini bukan ilmu untuk guru dulu-dulu. Ini ilmu Nabi SAW. Sebab datang daripada Al-Quran. Baik. Jadi yang kita nak tahu ni, sifat apa? Banyak. Berapa banyak kita tahu. Cuma yang wajib kita tahu 20 sifat. Yang pertama dalam soalan 61 ni, Al-Wujud. Al-Wujud artinya ada dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh. Yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, yang tiada dikeranakan dengan suatu keran. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bukan ia ain wujud dan bukan lain daripada ain wujud. Maka atas kaul ini adalah wujud itu haliyah, yang menepati antara ada dengan tiada. Tetapi pada pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ainul mawjud, yakni wujud itulah zat mawjud, kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada Allah. Baik, sifat yang pertama, sifat wujud. Allah Ta'ala ada jawabannya mesti benar.
sunnah, tak sebut mana-mana kita jawab. Tetapi kita mesti jawab, Allah Ta'ala ada ke tak ada? Entahlah. Maknanya pada ketika itu kita muntah terus. Itu kalau boleh Islam. Mana-mana kata apa kita boleh pakai benar, kita tak tahu semua. Maknanya Allah Ta'ala ambil mana? Yang ini kita beritahu, ada secara benar, ada secara tetap, ada secara sungguh. Kemudian sifat ada juga. Ada perkara yang dulu tak ada, kemudian ada, lepas tu tak ada pula. Ada perkara yang dulu ada, kemudian tak ada, kemudian dia masih ada dan dia berterusan ada. Ada perkara yang tidak pernah ada. Tidak ada perkara yang ada pada asalnya, ada pada pertengahannya, tidak ada pada ujungnya. Yang ini mustahil pada akal. Yang ini tak ada. Mustahil pada akal. Yang boleh diterima akal tiga ini. Kita akan bincang. Baik, sebelum kita nak bincang, satu soalan nak tanya. Kenapa Allah tak ada? Bukan musuh saya. Tanya kenapa Allah tak ada? Eh Allah tak ada, kenapa kamu ada? Benda nak jawab. Kenapa Allah ada? Kita semayang hari-hari ni pun ada. Kita cuba ikhlas kepada dia. Kita minta pahala kepada dia. Macam-macam kita buat. Tapi kenapa Allah tak ada? Sifat zat dia punya.
Jadi tak bersebab. Nampak? Nampak? Allah wujud tidak perlu sebab kerana wujud ini adalah milik hak mutlak ni. Tidak ada yang boleh mempengaruhinya, tidak ada yang boleh menarik sifat ini daripadanya, tidak ada yang boleh mengubah sifat ini daripada dirinya. Sifat ini memang hak dia 100%. Tidak berkongsi hak ini dengan mana-mana makhluk. Betul? Jadi tidak perlu sebab dia wujud. Dia memang dah wujud. Baik, kita pergi soalan yang kedua. Kenapa manusia wujud? Kenapa bukan manusia alam berhuluan? Kenapa alam ini wujud? Jawapannya kerana Allah nak ia wujud. Ada sebab lain. Ada tak sebab alam ini wujud? Kenapa kita jadi Melayu? Kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang miskin? Kenapa alam ini bulat? Kenapa ada hujan? Kenapa ada badak? Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Kenapa ada syaitan? Kenapa ada jin? Kenapa ada malaikat? Kenapa ada baik? Kenapa ada jahat? Kenapa? Tidak ada jawapan lain melainkan itu semua kerana hanyalah Allah. Tak ada jawapan. Kenapa kita dilahirkan? Sebab kita memang abang, sebab mak ayah kita makan kekali. Kenapa kita ni dilahirkan? Sebab apa ni? Sebab mak ayah kita ni hebat. Anak sampai sebelah orang. Bukan hebat tapi langsung. Kenapa kita wujud kat atas muka dunia? Sebab apa? Tak ada sebab lain. Nah, tidak ada orang memilih untuk duduk di atas muka dunia. Siapa pilih sebelum lahir pun? Ya Allah, tuan-tuan pun lahir. Ada orang minta kepada Allah sebelum lahir. Ketika dia alam roh, dia kata, ya Allah, tuan-tuan pun lahir di perut si Kunan, binti si Kunan. Tidak ada yang pernah meminta untuk dilahirkan. Tidak ada yang pernah meminta untuk mati sekian masa. Tidak ada yang pernah meminta untuk wujud di atas muka dunia. Tetapi dia wujud dan wujud. Dia wujud semata-mata kerana apa? Kerana Allah nak dia wujud. Bila Allah Ta'ala nak dia wujud, bermakna hak kewujudan dia itu semata-mata milik saya. Kita ada berdiri sekarang ini, boleh berfikir, boleh berjalan, boleh bekerja, boleh beribadah, boleh melakukan maksiat. Asal-asal kewujudan kita ni hak siapa? Kewujudan kita ni ada tangan, ada kaki, boleh melakukan, boleh melihat, boleh berkata-kata, boleh berfikir, ini semata-mata adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Kan? Baik, selepas kita menjawab kenapa manusia wujud kerana Allah Ta'ala. Bila Allah yang nak manusia wujud, maka apa yang Allah Ta'ala minta daripada makhluk? Apa Allah Ta'ala minta? Takkan dia wujud sahaja? Tak jelas. Buat sikit jawab. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ataupun manusia melainkan hanya nak jadi hamba kepada aku. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia. Apa tujuannya? Allah nak benda, Allah nak balasan benda, Allah nak kita jadi hamba Allah. Apabila perkara hak paling asas dalam Islam, kenapa kita ada di atas muka bumi? Kerana Allah nak. Bila Allah nak kita ada apa yang diminta, jadi hamba dia. Hak ni terpaham, sesat belakang-belakang. Sahabat Islam. Nah, duduk atas dunia, kerja duit, duduk atas dunia, kerja makan, duduk atas dunia, bunuh orang, duduk atas dunia, tipu orang, duduk atas dunia, kerja harta, kerja dunia, kerja kereta, kerja kebun. Lupa dia kena kerja jadi hamba Allah. Sebab apa dia kena kerja jadi hamba Allah? Kewujudannya itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ke ada tafsir lain pun? Nah, ke mana? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Allah Ta'ala, adakah kamu menyangka kami jadikan kamu secara main-main? Secara sia-sia? Tak perlu balasan? Tidak ada tanggungjawab?
tidak terlalu lainnya dia. Tidak perlu timbang balik selepas penyataan kami. Tak ada kamu yang ke kami jadikan kamu dan anak kamu apa ambil. Manusia tidak punya pilihan melainkan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu kerana kewujudan kita ni hak Allah, bukan hak kita. Tidak ada orang yang pernah minta jadi manusia. Tidak ada orang yang pernah minta jadi jin. Tidak ada orang pernah minta jadi manusia. Kesemuanya hak Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala susul bergalari sejak dari azali. Semua disusun serempak dengan tapi oleh firman manusia tidak paham asas dalam Islam, yaitu kita hidup semata-mata nak jadi hamba Allah. Jadilah kerosakan yang terjadi sekarang. Apa jadi dulu? Pendaftaran anak luar negara sejak statistik Malaysia baru lagi keluar ni, keputusan Malaysia dulu. Sejak 6 orang anak luar negara dikeluarkan di Malaysia. Sejak 6 orang 24 nya antara 6 124 anak 4 144 orang sehari itu. Sebulan kalau 150 orang dalam dengan sebulan 450 sebulan dalam dengan setahun. Allah Rabbi Allah Rabbi. Kenapa terjadi ini masyarakat yang melampau-lampau ini semua orang berhenti semua orang tak faham bahawa sejak kejadian ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan daripada tiada kepada ada. Betul? Kan? Boleh faham asal? Bila manusia boleh memahami asal, memang manusia sekali-kali tidak akan terima daripada dasar. Tak akan terima lah. Kerana bila itu perintah daripada Allah, itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena ikut? Sebab kita boleh kewujudan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya kita dengan kehendak Allah, tiadanya kita dengan kehendak Allah, wujudnya kita dengan kehendak Allah, semua sekali dengan kehendak Allah. Maka pada ketika itu tidak ada lagi perselisihan dalam agama. Kan? Ya ke tak? Kesalah ke mana? Betulah. Baik. Jadi kewujudan yang pertama ni, ini kewujudan Allah tidak ada sebab. Dengan kewujudan yang kedua ni, ini kewujudan alam. Ada beza dari segi jenis kewujudannya. Kalau dalam perkara mawujudan, dalam bahasa Arab itu menjadi mawujudan. Kewujudan ini terbagi kepada tiga. Satu, dua, tiga. Kewujudan yang pertama, kewujudan Allah. Nama di dalam bahasa Arab, wajibul wujud. Kewujudan yang kedua, kewujudan alam. Wajibul wujud ini maksudnya wajib ada. Itu maksudnya. Kemudian kewujudan jenis kedua, mungkin wujud. Maksudnya harus ada. Yang ketiga, mustahil wujud. Maksudnya mustahil ada. Baik. Apa maksud wajib wujud? Wajib ada. Apa maksud wajib ada? Wajib yang tidak perlu sebab, tapi dia memang ada. Ini maksud wajib wujud. Jadi wajib wujud ini tertentu kepada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun wajib wujud tidak dimaksudkan kepada sesuatu yang lain. Wajib wujud, wujud secara wajib. Wajib apa ini? Wajib akal. Akal tidak boleh menafikan Allah tidak ada. Wajib secara akal kita mengatakan Allah itu ada. Akal kita kata wajib. Bagaimana siapa yang menafikan adanya Allah, maka dia orang yang tidak berakal. Dia tidak ada akal. Sebab kita dah bincang dalam konsep-konsep yang lepas. Kenapa orang yang mengatakan Allah itu tak ada, dia tidak ada akal, kita dah bincang. Ingat tak ingat, telah tinggal. Baik. Yang kedua, mungkin wujud. Maksud mungkin wujud,
harus hadir. Apa maksud harus hadir? Apa maksud harus? Boleh hadir. Boleh. Bila sebut boleh hadir, siapa yang membolehkan hadir? Allah Ta'ala. Bila sebut boleh tiada, siapa yang membolehkan tiada? Saya tak tahu ha? Hidup, siapa hidup kan? Allah. Mati, siapa mati kan? Allah. Selain pada Allah, berapa banyak lagi benda kita tahu? Selain pada Allah, berapa banyak lagi benda kita tahu? Tuan-tuan. Allah cukup banyak, cukup banyak. Nah, yang takut gelap, takut tinggi itulah ya. Takut bos, bos, bos tau bos ketua di jabatan, takut ketua. Takut siapa lagi? Takut menteri. Takut siapa lagi? Tuan-tuan. Takut orang besar, takut orang kaya, takut orang berkedudukan, takut orang berharga. Kenapa? Kerana kita dah tahu. Bila kita tiada, siapa yang membolehkan ketiadaan kita? Hanya satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu masa takut, tidak perlu masa gentar, tidak perlu masa seria, bagaimana orang faham, kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rasa takwa melainkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akan kita mengatakan bahawasanya ini hukum akan. Akan kita mengatakan bahawasanya kita ada kerana Allah nak kita ada. Kita tiada kerana Allah nak kita tiada. Pada masa ditentukan oleh Allah, pada tempat yang ditentukan oleh Allah, pada saat yang ditentukan oleh Allah, dalam keadaan yang ditentukan oleh Allah, dan semuanya kerja Allah. Ada kait dengan manusia, ajar kait dengan manusia, langgar dan terela hancur. Malaikat tak mampu punah manusia. Malaikat Israel apa juga? Cabut nyamuk bukan mematikan. Malaikat cabut nyamuk, Allah matikan. Malaikat bukan dia cuma cabut nyamuk, yang mematikan siapa? Ke malaikat Israel. Nampak. Baik. Yang ketiga maksudnya mustahil wujud. Mustahil wujud maksudnya mustahil ada. Mustahil ada ini adalah kewujudan yang ketiga. Oh, kita tanya dulu. Apa perkara yang mustahil ada? Tidak boleh ada. Mustahil dari segi akal perkara itu ada. Apa dia? Apakah ia? Teka-teki malam. Apa perkara yang mustahil ada? Ha? Ya Allah, bukan dia Allah ada. Mustahil. Itulah betul tadi. Apa kata mustahil? Doktor tu Allah tiada doktor. Allah tiada tu mustahil. Bukannya Allah tiada. Perkara ni mustahil ada. Maknanya dari segi akal kita tidak ada orang marah kata boleh ada. Dari segi akal tak ada orang kata ada. Tak ada. Semua orang yang berakal dia akan kata benda ni tidak ada. Apakah ini? Allah itu banyak. Sekutu lah senang. Sekutu. Sekutu Allah. Jauhi juga. Sekutu Allah. Baik, kita nak bincang sikit sekutu. Benda mana sekutu? Apa yang tuan-tuan faham mana sekutu? Kita kata apa mana sekutu? Dari segi apa?
kekuatan jengka, zat jengka, nama jengka, banyak langkah kahan. Sekutu dia sekian pun, setara dia sekian pun. Dia ada empat tempat. Satu, pada zat. Dua, pada tiga, namun empat, itu yang mudah. Kita lagi kita soal. Baik, zaman kita akan bincang tentang yang kita tahu. Cuma ini saya nak tekankan kepada sifat dan perbuatan Allah. Kita ambil satu perbuatan Allah, satu sifat Allah. Antara sifat Allah ialah berkuasa. Allah Ta'ala mutlak. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa. Selain pada Allah, siapa yang dikuasa macam kuasa Allah? Selain pada Allah, siapa yang dikuasa macam kuasa Allah? Ada tak? Tak ada lah. Baik, dalam alam ni, mana dikuasa Allah, mana dia bukan kuasa Allah dalam alam. Cuba sebut, mana sesuatu yang datang daripada bukan kuasa Allah, mana sesuatu yang datang daripada kuasa Allah. Tak ada. Kuasa Allah tak ada. Kita dihalus sekali, kecil sekali. Kita ambil kuasa mengenyangkan. Siapa yang boleh mengenyangkan manusia? Allah ke nasi? Allah ke nasi? Allah ke nasi tu kan? Sungguh ni? Betul? Kita makan pada hari tadi, ingat ada Allah mengenyangkan. Makan semalam, Mei, bulan-bulan yang lepas-lepas. Pernahkah kita suap nasi dalam mulut? Kita rasa Allah kenyang. Ke kita masih memikirkan tak ada nasi mati pun. Kalau tak boleh tak nasi, tak boleh pun mati tak makan nasi. Secara hadut dalam diri kita hadut. Ada di dalam sudut hati kita ni mempercayai bahawa sekian makanan nasi beri dekat kepada mengenyangkan. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tetapi yang kita belajar malam ni, adakah kuasa nasi kepada mengenyangkan? Datuk tak yang kenasi. No. Tengok nasi. Kenyalah tengok nasi tak yang makan. Kenyalah. Ha? Tuan-tuan semua bini dah nasi dengan lauk bawang tu tengok. Seminit. Kenyal. Dah kenyal. 5 minit ni. Dah kenyal. 3 jam. 80 hari ni nasi. Kenyalah. Tak kenyal. Dan tu kan dia kata Allah kenyang. Mana kata Allah kenyang? Berarti tengok nasi. Kalau Allah tak nak kenyang, tak makan nasi. Dah pun kita pantai tak makan. Tak punya kenyang pun. Sebab kacau ke diri. Pening kepala tak kena buat ke diri ini. Tak makan kan tak kenyang. Makan kan kenyang. Nasi ni kan tak kenyang. Tak makan tak kenyang. Dia juga bolong itu. Tak ikut sunat Allah, boleh pula boleh ikut sunat Allah. Baik. Ha? Pada siapa? Pada siapa yang tak boleh? Kenapa kita boleh ikut sunat Allah? Sistem yang dia sistem yang Allah tak boleh. Mana tu? Mana tu? Baik, tuan-tuan. Kita dah makan dah punya. Makan kenyang. Tapi tak boleh mengaktifkan makan kenyangkan. Yang mengenyangkan Allah. Tapi ingat, Allah mengenyangkan. Tapi Allah cipta sistem yang tertentu untuk menjadikan kita kenyang. Kita bukan Allah. Nah, kita bukan Allah, kita makhluk. Bila makhluk ikut sistem, apa sistemnya? Allah Ta'ala kata, bukan Allah Ta'ala kata sistemnya. Secara sunnah Allah kena makan makhluknya. Maka pada ketika lapar, makan. Kenapa kita makan? Bukan kerana itu kan nasi kenyangkan. Kerana hukum anda, hukum sunnah Allah.
Tetapi etika kita lah dekat makan dengan nyari. Tak, apa pun nyari. Itu juga duit tuan. Begitu juga duit. Duit dengan makan ni sama je konsep ni. Tapi kita nak tuan, kita dengan duit. Makan tadi boleh, boleh lagi. Dengan duit tu tak boleh lagi. Ha, dengan reta. Pangkat. Kemewahan. Keduniaan. Gumuk. Kebun. Warini. Perkara-perkara yang membenda. Sport main rambut. Tewat manusia. Akidahnya sangat lemah. Akidahnya sangat lemah. Maka ramai manusia yang tertewat. Dalam keadaan ada setengah yang faham. Tapi masih tertewat. Ada yang langsung lepahan-pahan. Gaya pahan sangat. Sebab daripada tiga ini. Tiga ini. Jadi dia pelan sebab pelan. Dia kedua sebab kedua. Dia tiga sebab tiga. Tapi tak faham kita. Ada pakai topi suruh. Tapi dia faham kita. Maka dia ikut syariat itu. Mana yang lebih baik sisi Allah? Tanya. Mana lebih baik sisi Allah? Di sisi Allah. Hak topi suruh itu dia. Sebab apa? Sebab sebab itu sunnah. Akidah itu wajib. Nampak tak? Tak ikut sunnah ni, tak sesuai. Tak sesuai. Ikut sunnah boleh tak? Lagi boleh. Tapi kalau ikut sunnah, akidah tak betul, hancur perjalanan. Benda ikut ikut sunnah. Nah. Betul tak? Jadi, bukan salah sunnah. Salahnya, di dada kita tidak memahami akidah yang benar. Maka sebutlah Allah itu tidak wujud. Tetapi manusia penantinya sebagai bandingan bagi Allah. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan ada di antara manusia menanti selain daripada Allah sebagai bandingan bagi Allah, dan mereka menyayanginya seperti mana mereka menyayangi Allah. Tetapi bagi orang yang beriman, sangat dahsyat, sangat besar kasih sayangnya kepada Allah. Sehingga mengatasi segala kasih sayangnya kepada benda-benda dunia. Dapat kita atasi, sayang harta dan sayang Allah. Ini yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan, bila Nabi suruh infak, apa yang mereka beri? Seluruh hartanya, separuh hartanya. Sekarang bila kita minta zakat, apa yang kita beri? Seringgit yang kita dalam bukit itu. Itu pun muncullah beri. Muncullah beri. No. Duk itu nak pergi sedekah tiada minggu masjid. Ada dah ni atau ada dah? Sampai masa lupa semua. Minggu ni dah ingat, minggu lupa dah ingat. Berapa lama dah ingat? 4 tahun dah ingat. Bila minggu dah ingat 4 tahun? Sebab apa? Kerana kasih sayang kepada harta sangat tebal. Sehingga lebih tebal daripada kasih sayang kepada Allah. Tuan-tuan, perkara yang kita sayang, tuan-tuan, pernah lupa dah. Pernah lupa dah benda yang kita sayang. Dah pernah lupa. Tetapi perkara yang kita dah sayang, lupa lah. Ha? Lupa lah. Kejap lah tuan. Jadi bila kita mengingati Allah, mudah sangat lupa. Sebab mudah sayang Allah. Tapi bila sebut, kawan kita telefon, mak-mak, oh, apa? Ni, bulan 12, nanti bulan 12, hujung bulan kau nak jumpa. Aku nak jumpa kau. Aku nak jumpa kau, dia tolong dia 3 juta. Hujung bulan 12, dia sebut berapa bila? Malam dia sebut. Tuan-tuan ingat hari-hari, sampai bulan 12, ingat tak? Bila masuk 16 hari 12, dia hujung lagi, ingat tu, mak tak telefon lagi. Dia duduk siang, 17 dah telefon, 18 dah telefon, 19 dah telefon, 20 dah telefon, 29 dah telefon lagi. 3 bulan dia kan, telefon dia telefon. Mak, kan dia ada projek. Mak tadi lupa baik projek, Allah lupa punya orang. Kenapa kita boleh ingat? Benda kita sayang. Dia beritahu sekarang, bulan 10. Nak jalan projek bulan 12. Hari-hari kita ingat. Sekali telefon itu tak sekali itu. Itu pun lain tak dia. Putus-putus. Azan mati mana dia betul-betul lupa. Clear lah. Ayat Quran dengan Ibu Mata 60 ayat. Mana dia dapat betul-betul clear lah. Ingat lah. Ingat lah. Tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya kita. Tanya iman kita. Malam ni tuan-tuan. Kita tanya kepada diri kita masing-masing. Tidak.
sama, sama pada asasnya murunah, sama pada murunah, fleksibel pada pelaksanaan. Asas tidak boleh ada, tidak boleh ada goyang-goyang. Asas mesti tegak. Asas ni apa? Ini asas. Maka kewujudan itu milik Allah Subhanahu Taala. Maka Allah Taala wujud secara wajib wujud, kita wujud secara mungkin wujud. Mana kita wujud secara mungkin wujud adalah boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Hanya dengan kehendak Allah, tidak bangkit dengan makhluk. Maka perkara yang ketiga ialah termasuk dalam kes kewujudan, tetapi jenis tak wujud, jenis tak ada. Jenis tak ada. Maknanya, maknanya mustahil perkara itu ada, tetapi ramai manusia melantik perkara tersebut. Dan mereka merasakan ia adalah, ia ada kuasa memberikan duit, memberi manfaat, ubat memberi manfaat. Memberi manfaat selain daripada Allah, maka itu adalah sekutu bagi Allah. Dan Allah Ta'ala kata, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu sekali-kali melantik bandingan daripada bagaimana dengan Allah dalam keadaan kamu mengetahui. Baik, fahami, kalau faham kita nak pergi ke tajuk yang seterusnya. Bukan yang nombor yang kedua, yang bukan yang kedua. Waktu kau pengantah, kenapa? Yang itu baru mak bagi. Baru bagi kita pergi ke sini. Yang bagi kita ini kita cukup pendekkan sependek-pendek. Yang kedua ini, perkara yang kedua ini perbahasannya sedikit ilmiah. Jadi kalau kita faham, boleh. Tak faham, tak perlu. Rezeki masing-masing lah. Siapa yang mengajar, bani ambil kuliah ini, dia bani aku mengajar, kita tahu. Dia kena faham. Kalau dia tak faham, dia kata-kata buka kita ini sesaat ini. Hancurlah kuliah. Yang kedua, ada dua pendapat ulama mengenai sifat wujud. Pendapat pertama, kita tak boleh dalam satu nama dibandang dengan Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Nasr Al-Maturidi yang mengatakan tentang sifat wujud. Ada dua pendapat. Dia kata wujud bukan zat. Kecuali wujud ni dua pendapat ulama. Satu, kita tengok yang ini dulu.
Pada pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari, wujud itu adalah aynun. Maksud dia sifat wujud ini. Ini dia aynun. Kalau kata inilah aynun. Nah, ini dia aynun. Maksudnya Allah ni ada zat, Allah ada zat. Zat Allah ada zat. Allah ada zat. Bagaimana zat Allah? Kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari, zat Allah wujud. Wujud itu adalah ain maujud zat. Tubuh badan ini adalah ain maujud bagi Allah. Wujud ini adalah ain maujud bagi zat Allah. Faham? Maka dah tak apa pernah nampak tak apa depan. Yo tak nampak tak apa. Yang kedua, kata Imam Abu Imam Fakhrul Razi dan juga Imam Mansur al-Maturidi, bukan wujud itu bukan zat. Wujud itu bukan ini, bukan air wujud. Tetapi wujud ni bukan lain daripada air wujud ini. Tadi kata dok, dia kata ya. Nak kata pula apa ni? Maksudnya, hal ni hal keadaan. Hal keadaan wujud. Nak kata wujud ni zahabah, kan? Tetapi wujud ni cerita tentang zahabah. Zahabah lain. Wujud ini cuma satu cerita bagi zat Allah. Zat Allah tidak ada cerita. Bagaimana zat Allah itu wujud? Itu dia boleh cerita. Kita naik, bagaimana zat kita? Zat kita ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kuah, ada panjang kuku, ada tak panjang kuku, ada huduh, ada molek, ada nitrogen, ada botol. Macam-macam boleh cerita. Zat Allah tak ada cerita. Apa ceritanya? Wujud. Maka wujud ini pada Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Fakhrul Razi. Bukan zat, tetapi cerita zat. Jadi, apabila kita pegang kepada mazhab yang pertama, wujud itu bukan ain maujud, tetapi bukan lain daripada ain maujud, maka pada ketika ini, wujud jadi sifat. Wujud ini sifat. Betul lah kita belajar sifat hukum. Tapi, kalau kita pegang pendapat yang kedua, wujud itu ain maujud, maka wujud pada masa ini bukan lagi sifat. Tetapi wujud ini jadi zat Allah. Pada ketika dia sifat Allah, cuma jadi 19 sifat. Sebab apa? Sebab sifat pertama ni tidak dikira sebagai sifat, dikira sebagai zat. Faham? Ha, baik. Jadi malam ni antara kesimpulannya adalah, habis itu pun yang kedua. Antara kesimpulannya adalah, selain pada Allah, ianya adalah alam. Selain pada alam, ianya adalah Allah. Selain pada alam dan juga Allah, tidak ada perkara yang wujud. Betul ke tak betul? Ada tak perkara yang wujud, bukan alam, bukan Allah? Ada? Ya. Tak ada. Kalau benda ni alam, bukanlah di Allah. Kalau benda ni Allah, bukanlah di alam. Benda ni tuan-tuan, tuan-tuan wajib ingat. Sebab takdir ni, apa dia, Allah ni benda takdir, apa ni, alam ni, apa takdir ni, alam ni adalah mahasiswa Allah, selain pada Allah, semua alam bagi. Itu yang pertama yang tuan-tuan kena ingat. Yang kedua, tuan-tuan kena ingat, maujudat. Maujudat terbagi tiga. Wajib wujud, mungkin wujud, mustahil wujud. Mak, apa ni, perkataan ni, sentiasa akan digunakan pada tanya-tanya yang selepas. Kalau tuan-tuan lupa yang ni, pelajaran yang faham ni, susah nak faham. Jadi perkara itu kena ingat semua. Kalau bukan Allah, mestilah di alam. Kalau bukan alam, mestilah di Allah. Yang pertama. Yang kedua, maujudat terbagi pada tiga. Satu, wajib wujud. Dua, mungkin wujud. Tiga, mustahil wujud. Yang berbahasa ni, cuma ilmu fakul kifayah. Kemudian, bila kita memahami perkara itu, tuan-tuan, maka nak tak nak mahu tidak mahu, kita terpaksa mengubah matlamat yang selama ni kalau kita ada matlamat yang salah kepada matlamat yang sebenar. Satu. Kedua, ketika adanya matlamat yang benar ni tuan-tuan, kita juga terpaksa untuk bersungguh-sungguh mencapai matlamat tersebut seperti mana kita bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat kita yang salah sebelum. Kenapa? Kerana matlamat yang sebenar-benarnya adalah matlamat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam tajuk-tajuk akan datang akan diuraikan apa dia tugas menjadi hamba yang kita boleh jawab secara mudah. Tak ada perintah kan, jangan buat larangan. Adakah buku selalu juga ke ada lagi benda lain? Oh, ini kita akan kupas satu persatu dalam tajuk-tajuk yang akan datang. Wallahualam. Ada soalan? Tidak mengetahui kun huzan, hakikat sebenar zat Allah tak tahu. Cumanya kata Imam Basar Syari terus menimpan juga lain pada maujud, kalau lain pada maujud kita letak maujud tu zat sesat. Itu pada diri yang dijalan mudah. Tetapi pada Imam Basar Maturidi bukan kata jalan yang bayar, tetapi dia mendapat futuhat gitu. Dia memahami ilmunya dengan cara yang begitu, dengan ilmunya, dengan hadisnya, dengan Qurannya. Kalau tak nak begini kefahaman begini, Imam Basar Asyari, Allah Ta'ala begini kefahaman begitu. Kefahaman jenis ni, maka kedua-duanya benar. Khilaf dalam ilmu tauhid ada juga khilaf, banyak juga khilaf. Tapi kena jaga-jaga, kita jangan berkhilaf sesama agama. Kita bagi salah khilaf kapi. Salah khilaf kapi lagi, tak ada maaf bagimu. Ilmu fekor ni khilaf banyak mana, kalau dosa pasti tak masuk kapi. Tapi bila akidah, salah khilaf, okay. Maka kita jangan buat khilaf ni. Oh, itu ulama' dari khilaf, kita boleh ada khilaf ke? Wujud itu, air maju pun bukan. Bukan lain pada air maju pun bukan. Wujud itu zat pun bukan, bukan. Tapi dia adalah sesuatu yang lain. Apa-apa ni? Dia terbangkan dalam khilaf. Ustaz, kalau ikut pendapat Imam Abu Hasan tu, jadi maksudnya sifat Allah tu 19 kan? 19? Sebab wujud tu tak jadi sifat, dia jadi zat. Jadi zat. Tinggal 19. Maka adalah sifat 19, maknanya jangan dengar. Lepas ni kita akan jumpa sifat 13. Lepas tu kita akan jumpa sifat 12. Malah lepas tu tak ada. Tak soal nak lama. Sifat 12, sifat 13, sifat 19 dan sifat 20. 4, 8. Lain soalan? Dah ya.
ada geometri? Tak ada? Haa? Boleh, boleh, Ustaz, insyaAllah. Ada? InsyaAllah, kita akan bincang dengan tadi. Wallahu'alaikum. Alhamdulillah, insyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah maja'alan al-tabarim, maja'alan al-tabarim, maja'alan al-tabarim. Allah maja'alan al-tabarim, maja'alan al-tabarim, maja'alan al-tabarim. Allahumma inna nas'aluka wa 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 n